Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagas Family Official ALS. Jangan keluar jawab ya. Kembali lagi channel Bagas Family Official. Hari ini kita berada di loket ALS Kota Palembang. Lebih tepat di Jalan Soekarno Hatta, Kota Palembang. Nomor HP-nya 07114212 15 atau HP 0812 7853 367. Tentunya bisa langsung dihubungi untuk memesan tiket teman-temannya, tiket ALS dari Palembang tujuan Pulau Jawa maupun Medan. Di sini kita bertemu dengan mantan ALS 270 teman-temannya, yang sudah berganti menjadi 279. Ya, unitnya jalan dari Jember tujuan Medan ya, tripnya. Ini dulunya ALS 270 yang bertrayek Medan Jogja, dan di unit inilah Bagas banyak kenangan-kenangan teman-teman ya, seperti PP Palembang Jogja, Jogja Palembang, naik mobil ini juga tuh. Pas lagi jalan bertemu Pak LT di rest area waktu itu, dan di Lampung pas istirahat makan ketemu LS166 Cimburu teman-teman ya. Di sini lagi menyusun paket, cukup banyak paket di bagian dalam dan atas. Ini full paket atas bawah dan sewa terlihat dari loket. Alhamdulillah rame teman-temannya. Ya, LS279 X LS220 ini mau menuju arah Medan teman-temannya, dengan kelas eksekutif konfigurasi seat 22 versa sis cooler 1521 dan berbodi JP2. Dan ini masih persis ya, kalau lihat dari depan cuman perbedaan palingan Medan Jembernya itu trayeknya teman-teman ya. Lampu tembak, wing led sama belum diganti, palingan ini udah di skotlet warna kuning ya. Tuh warna kuning ya. Dan itu bunga-bunga dalam tuh masih ada, strobo, habis itu bantal masih ada. Lihat mana? Spion pun masih sama. Wildop masih sama juga. Ya. Sebelum ini unit, sebelum ganti unit baru yang terbaru ini ya. 2020 terbaru nih unitnya, alhamdulillah full paket atas bawah. Dan jaga malam Pak Arhab. Nah, di suasana loket ada paketannya. Di sebelah ada kantor Rosalia Indah Kota Palembang. Di seberang ada Sari Mustika. Spirok Nauli Express namanya. Dan sebelahnya ada Sipati Star, Dewa Putra, Putra Remaja, teman-teman. Rupanya ini paket dari 279 teman-teman ya. Hanya yang diturunkan, dan ini Pak Arab mau beli nasi untuk kru dulu ya. Ini digeser masuk ke dalam loketnya teman-teman ya. Tadi nurun paket, jadi di bawah. Karena kalau udah masuk ke sini posisinya miring, lebih sulit ya. Jadi pas nurunin paket di bawah, ini dia baru naik ke atas. Soalnya di pinggir jalan ini bahaya, takut kalau
ada yang ngantuk bisa ditabrak bokongnya tentunya. Lihat paket dalamnya. Tahu tentunya. Setelah unit dimajukan, ini mesin dimatikan, didinginkan tentunya. Dan ini waktu itu pas panas di Jogja itu supir duanya masih Bang Halim tentunya. Pak Oyeng duet bersama Pak John dulu ya. Suasana jalan hari ini ramai lancar. Nah ini tulisan di bagian belakang sudah tiada lagi tulisannya. Yang status tabuning sudah polosan, cuman ada bacaan Quran tuh. Oke. Ya. Kalau lainnya sih masih sama persis tentunya. Dan wildo belakang sudah tidak dipakai, cuman dicat di bagian velg di zaman 2010 tentunya. Mungkin sudah hilang, udah copot aja gitu, mungkin langsung ganti warna aja velgnya. Ini kru lagi istirahat di penumpang katanya, ya kru-krunya di loket di kantin. Arhab sudah datang, Batin udah makan ya. Mungkin sekitaran 10 menit 20 menit lagi akan diberangkatkan kembali menuju arah Medan. Ini 2 hari ya lewat dari Jember ke Medan. Dan ke Medan karena 3 hari lagi. Jadi ini sangat panjang ya. Dan rute Medan Jember atau Jember Medan ini adalah satu rute terpanjangnya ALS teman-teman ya. Dari arah Jember ke arah Medan. Jadi harus kuat fisik teman-teman kalau mau dari Jember ke Medan dengan ALS 279 ini. Dan kru harus sehat selalu ya, kalau udah sakit-sakit itu rentan ya. Oke, mungkin bagus tutup aja video Bagas hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share channel Bagas Family Official. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 259.